Fashion show dengan konsep kostum daur ulang ikut memeriahkan Belinyu Fair Festival tahun 2022 di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tahun 2022. 1, 2, 3. Kegiatan Belinyu Fair Festival 2022 yang diselenggarakan selama 5 hari ini menampilkan berbagai kegiatan dan perlombaan seperti fashion show, pameran komunitas, serta bazar kuliner khas Kecamatan Belinyu. Para peserta fashion karnaval tampak antusias, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat umum, menampilkan busana yang terbuat dari kertas dan plastik atau bahan daur ulang. Kreativitas peserta menyusun kostum secara unik membuat fashion show ini terlihat megah. Para peserta yang ikut serta fashion show ini harus berjalan menempuh jarak kurang lebih 1 km dengan rute mengelilingi pasar Belinyu. Ya, ini salah satu rangkaian dari peringatan Hari Besar Republik Indonesia, yaitu ini juga termasuk dalam konteks Belinyu Fair Festival tahun 2022. Untuk kegiatannya ini apa aja, Pak? Ya, untuk Belinyu Fair Festival ini kita dimulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 nanti, yang memang di dalamnya dari mulai karnaval, kemudian fashion show, kemudian komunitas-komunitas yang ada di Kecamatan Belinyu ini, kita tumpuk blek di sini untuk memang kita up sebagai bentuk apresiasi pemerintah ataupun dukungan pemerintah kepada masyarakat yang mana 2 tahun ini masa musim pandemi. Kegiatan Belinyu Fair Festival 2022 ini digelar sarana hiburan dan apresiasi kreativitas masyarakat Belinyu karena selama 2 tahun pada masa pandemi COVID-19, kegiatan keramaian seperti ini tidak boleh digelar. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, perekonomian masyarakat Belinyu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat pasca pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana iNews melaporkan.